siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Sobat di rumah pasti sudah tahu kan kegiatan yang satu ini? Yap, LBB, Latihan Baris Berbaris. LBB ini juga merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Campur Darat loh sobat. Kita lanjut ke ekstrakurikuler di bidang musik yuk. Ada drum band. Dan musik band. Kegiatan ekstrakurikuler yang paling favorit di sini antara lain drum band dan pramuka, karena setiap anggota drum band dan pramuka itu memiliki anggota yang banyak. SMP Negeri 1 Campur Darat juga punya ekstrakurikuler di bidang keagamaan, di antaranya membaca Al-Qur'an dan hadrah. Tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang kemudian ekstrakurikuler di bidang sosial ada PMR. Pramuka.
terakhir di bidang kesenian. Senesa Cadarika memiliki ekstrakurikuler tari, reo kendang, dan jaranan. Lamon endah kang katulu amranani yang semake kalbu kumalar wujudnya kuno tulang akang nyoto terus dinoto. Prestasi pewujudan daripada prestasi tadi itu saya kira SMP 1 Campur Darat walaupun sekolah di pinggiran di selatan kawasan Tulungagung tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah atau lembaga yang ada di tengah kota. Nah, setiap kejuaraan juga diikuti baik itu yang bersifat keilmuan seperti Olimpiade, OSN, O2SN, kemudian seni FLS2N itu juga diikuti ya, dan hasilnya nanti saya kira itu sudah bisa dibanggakan. Banyak prestasi seperti yang kemarin tahun 2016 mengirim dutanya untuk OSN di tingkat Jawa Timur, sedangkan kalau kejuaraan-kejuaraan lokal di tingkat kabupaten pasti mendapatkan prestasi atau di podium. Harapan saya, harapan kami ditingkatkan kerjasama lintas sektoral, baik itu dengan orang tua, wali murid, maupun dengan sektor-sektor yang lain dari jajaran pemerintahan, kecamatan, kepolisian, dan juga Pramil, dan juga masyarakat yang belum kami jalin, ini masih dalam rintisan, yaitu menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam hal peningkatan pendidikan di sekolah ini. Terima kasih kepada CTP dan terima kasih kepada krunya yang sudah mempublikasikan program-program kami lewat acara potret sekolah. Salam CTP. TV 30 menit sudah saya menemani Anda. Saya Berlian beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di acara Potret Sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.